Dulur, ini dulur proses pemasangan langsung. Toa ini rencananya berada di gedung ya lur. Kita pasang ada 4 titik speaker. Itu pojok. Itu pakai kabelnya. Ini rumahnya pakai 4 speaker ya di ruang. Ini kira-kira panjangnya berapa? Besar ya lur, memang hujan-hujan ini, nah, musim hujan, rela ya memasang speaker kabel instalasinya karena ini berhubung akan dipopok, jadi kalau dipasang telat ya nanti akan nggak bisa. Hei. Pemasangan kabel inputnya ya lur, yang merah ini. Ini mau disambungkan ke depan. Hey guys. Ini udah sampai depan sana. Ini pakai kabelnya kabel kanare lur. Kabel mahal Sunstream. John, telepon. John. Hujan-hujan lur, tetap semangat. Hujan-hujan tetap semangat pokoknya. Pak. Mas Anam. Ini rencananya buat AUX musik, ya. Jadi di toa kan ada AUX musik, ini langsung kita instalasi inputnya Soundstream. Langsung di ruang roomnya ya, buat pertemuan. Tetap semangat lur. Ini pemasangannya, instalasinya. Ini saya pakai kabel 50 meter ya, 50 meter. Ini tinggal sedikit, ini terlalu jauh ruangannya ya. Ini rencana pakai toa. Hanya 4 speaker ya lur, ruangan sebesar ini. Kira-kira kayak apa suaranya ya, nanti tunggu kalau sudah siap jadi. Ini berada di lantai 3. Pemandangan yang begitu mantap sekali ya lur. Hujan-hujan tetap semangat. Masang toa ya, kerja lur. Nah, mantap sekali. Pemasangan speaker toa di aula, hujan-hujan. Ayo Bang Tegis. Ini sudah hampir selesai ya lur. Ini sisi pojoknya. Bang Anam, hujan-hujan tetap semangat instalasi speaker ruangan pertemuan ya lur, plus audio musiknya.
Tanpa dipralon lur kabelnya supaya aman dengan menggunakan Eterna 0,75. Oke lur, untuk pemasangannya sudah selesai instalasi. Jadi dari sekian ruangan tadi sudah selesai, ini untuk kabel input musiknya, dan di sana itu ada pojok-pojok speakernya. Itu adalah tim saya ini ya, 50 meter hanya lebih 5 meteran ya, sama audionya. Wah, memang besar, di sekitar ruangan 45 meter atau sekitar 40 meteran ya ruangannya, hanya menggunakan 4 speaker ya. Ini nanti berapa suaranya. Oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita kembali lur.